Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita berada di loket PT Ales Palembang, teman-teman. Nah, ini loket PT Ales Palembang. Nomor teleponnya 0711-421-215, 0812-785-3367. Ini teman-teman ALS 300 dengan cincu Bang Lubis, mendarat di Kota Palembang, teman-teman. Istirahat sejenak ya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kota Medan. Tadi ada Bang Rambi ya, keduanya. Karoserinya tentrem. Mercedes-Benz OH1526. Unit ini dulunya X unitnya Tulang Rijal ya, teman-teman. X ALS 378. Kemudian jadi ALS 300 ya, teman-teman. Ini juga sempat dibawa Bang Dame. Nah, sekarang Bang Fauzi cincunya, teman-teman. ALS 300 trip Batas Surabaya. Nah, ini Pak Ketua Malam, teman-teman. Sedang mengondisikan sewa. Kita ada 3 unit bus Cipirok Audi Palembang Sibolga. Di sebelah kita ini ada unit Rosalia Indah, teman-teman. Oke, teman-teman, ALS 300 mesinnya sudah dihidupkan kembali. Sebentar lagi unit ini akan diberangkatkan menuju Kota Medan. Informasi dari Bang Harahap, unit ini timur habis ya, teman-teman, melewati Jambi. Nah, itu Bang Lubis cincunya. Jauh ini abangnya Bang Fauzi Semongko. Nah, ini teman-teman. Lalu lintas pagi ini di Jalan Soekarno-Hatta ramai lancar ya, teman-teman. Karena ini merupakan salah satu akses jalan yang memasuki Kota Palembang, teman-teman. Nah, ini Pak Ketua Malam mengkondisikan sewa dan paket ya, teman-teman. Jadi ALS ini memang lintasannya panjang. Di setiap loket biasanya ada naik turun baik sewa maupun paket ya, teman-teman. Sudah jauh ini jalannya dari Surabaya mau menuju Medan. Nah, ini teman-teman, eksekutif kelas Batas Surabaya. Bentar lagi segera diberangkatkan.
Ya, kita doakan ramai di perjalanan ya teman-teman, ditambahkan sewa dan paketnya. Karena ini momen angkutan mudik lebaran, kita doakan ramai sewa dan paket di lintasan teman-teman, sehingga krunya bisa bergaji. Ini cucunya Bang Fauzi, cucunya abangnya Bang Fauzi, Bang Lubis, roda duanya Bang Ramli ya teman-teman. Luar biasa ini Bang Harahap, Pak Ketua Malam, mengondisikan sewa dan paket ya teman-teman. Petugas senior loket ALS Palembang, Pak Ketua Malam. Bang Harahap ini tugasnya malam hari ya, malam sampai pagi. Versi 1526, karoserinya Scorpion X dari Tentrem ya teman-teman. Ini sebelumnya ALS 378 Sulang Rijal, jadi ALS 300. Pernah dipakai Bang Dame ya, Bogor. Ini teman-teman di perjalanan. Nah, ini Bang Ramli mau berangkat ya teman-teman. Nah, teman-teman di loket Palembang ini pergantian pemain. Bang Ramlinya istirahat. Naik Bang Lubis. Kita doakan selalu begini ya penumpang bus ALS ini, karena ini bus legend ya, yang sudah 56 tahun melayani lintasan Jawa Sumatera. Jadi kita juga ikut senang. Penumpangnya rame, sewanya, paketnya pun mantap. Semongko. Ah. Ya, Bang Fauzi. Ya, abangnya Bang Fauzi, teman-teman. Mas Lubis. Segera diberangkatkan menuju Medan. Timur habis teman-teman. Batas Surabaya. Nah, itu kalau kata Bang Ronald. Oke, teman-teman, ALS 300 diberangkatkan menuju Medan. Demikian video kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.